Halo para Sultan, kali ini saya akan mereview jilid atau baju yang biasa dipergunakan oleh para sniper. Jilid ini bermotif daunan, hutan, pohon, atau di Indonesia bilang motif kemo. Di sini ada dua bagian, yaitu celana dan jaket. Celana ini hanya satu ukuran atau all size, dan bagian kaki menggunakan karet dan di pinggangnya pun menggunakan karet. Di sini dapat kita lihat bagian bahannya, yang utama bahan jaring sehingga dapat keluar masuk angin, dan juga yang berarti kita perlu memakai pakaian lagi. Jadi ini sebagai pakaian di luar, kita harus memakai pakaian double untuk jaketnya. Di sini terdapat penutup kepala, lalu tali untuk mengencangkan penutup kepala, menggunakan resleting, dan di bagian bawah atau pinggangnya menggunakan karet. Untuk jaket ini tidak terdapat kantung sehingga kita tidak dapat menaruh sesuatu ke dalam kantung atau barang yang kita bawa. Tapi yang sebelumnya saya bilang bahwa jika kita memakai ini, maka kita harus double pakaian. Berarti barang-barang yang kita bawa harus taruh di baju pakaian yang di dalam. Jika kalian ingin bergaya menjadi sniper, kalian bisa memakai ini karena jilid ini cukup murah, berbeda dengan jilid yang standar untuk militer yang berunggai. Dan jilid ini memang diperuntukkan untuk para pemburu. Di sini kita lihat menggunakan rumbai-rumbai daun sehingga memberikan efek adalah daun dedaunan ketika terkena angin. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe.